Kamu menyaksikan Lensa Indonesia Update, saya Ahmad Topan. Gunung Etna di Italia menunjukkan tanda-tanda akan mengalami ledakan spektakuler dalam waktu dekat. Dengan erupsi, aktivitas di sekitar lereng gunung dihentikan sementara sampai menunggu situasi aman kembali. Salah satu gunung berapi paling aktif di Italia, Gunung Etna, mengalami erupsi pada Senin waktu setempat. Gunung Etna mengeluarkan awan abu vulkanik setinggi 12 km di atas Sisilia Timur. Menurut data Institut Nasional Geofisika dan Vulkanologi Italia, aliran lava dan letusan gunung terpusat di kawah lereng Tenggara. Belum ada laporan tentang kerusakan harta benda atau warga yang bermukim di sekitar lereng gunung. Namun, Bandara Catania ditutup sementara waktu akibat letusan gunung ini. Sebelumnya, Gunung Etna telah alami letusan kuat pada bulan Februari. Dengan adanya pertanda lagi, kemungkinan besar Gunung Etna akan menuju ledakan spektakuler lainnya dari air mancur lava berapi yang disebut aktivitas paroksismal. Gunung ini menjadi gunung berapi aktif tertinggi di Eropa dan sering meletus dalam 5.000 tahun terakhir. Demikian Lensa Indonesia Update kali ini, kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan sabun di air yang mengalir. Saya Ahmad Topan, sampai jumpa.